enak kan. Nah itu. Ya. Ya, konsep photoshootnya untuk Rea yang pertama itu lebih ke glam. Jadi kita bikin konsepnya kayak diva yang habis perform, terus dia balik ke hotel, terus dia kayak happy dance yang seperti itu. Tantangannya untuk photoshoot kali ini adalah kita harus menggunakan apa yang ada, tapi still kita harus tetap bikin yang beda. Jadi selain dari fashion look aja, kita juga harus berpikir dari segi lighting, gimana supaya bikin foto ini beda dari foto lain, karena venue-nya kan hotel. Jadi otomatis banyak banget orang yang foto dengan setting yang sama kan. Kalau kita pakai lighting apa adanya, tentu saja kita nggak akan bisa bikin sesuatu yang terlalu berbeda. Untuk yang kedua, konsepnya lebih kayak lady gitu, yang cantik, yang menarik, dan dia fashionable, dan dia lagi kayak cuman di rumah, main, minum kopi, lagi bersantai. Jadi aku sengaja bawain flash lighting dan satu lagi continuous lighting dengan optical snoot seperti biasa my favorite. Untuk yang ketiga, konsepnya etnik. Kenapa etnik? Karena Lea ini suka banget dengan yang semua yang berbau Indonesia, dan dia juga sering banget perform di acara-acara kenegaraan. Nah, kali ini kita mau mengangkat itu melalui gaya itu, tapi dengan tetap gaya yang lebih fashion seperti itu. Pertama kali kerja sama Chen TV itu pemotretan awal tahun ini 2020. Aku ngelihat hasil fotonya, she is such a perfectionist ya kalau menurut aku. Chen TV itu orangnya selain perfectionist, sistematis. Jadi semuanya tuh udah dipikirin dari awal, sehingga enak buat semua pihak. Gaya yang diidekan kepada aku juga selalu pas dengan porsinya aku gitu. Jadi aku nggak bingung harus mencari gaya apa lagi sih, cause I'm really not that kind of person yang bisa yang gayanya ini terus itu I'm not. Jadi aku sangat seneng kerjasama dengan Chen TV, selain cepet, sistematis, dan dia ngelihat selalu momen yang bagus untuk mengcapture mukaku, my body, my posture, everything. All the best for Chen TV and your team. See you soon in our next project.